Ular Yaksha adalah yang pertama bertarung, sombong dan tidak berperasaan, meremehkan lawannya. Namun, ia benar-benar kuat, membunuh Xuan Kun, seorang makhluk muda yang menguasai tiga untai energi abadi dan meninggal dengan menyedihkan. Terlebih lagi, ular Yaksha memandang rendah makhluk-makhluk di dunia ini berulang kali, mempermalukan mereka berulang kali. Ia menunjukkan penghinaan di sisi ini, terlebih lagi mengejek orang-orang kuno yang telah meninggal. Inilah alasan sebenarnya mengapa Si Hao ingin membunuhnya. Ras burung iblis emas sangatlah menakutkan, sebelumnya pernah menimbulkan kerusakan besar pada dunia ini selama era besar kuno abadi, memaksa raja abadi tanpa akhir untuk secara pribadi masuk ke sisi lain, menggunakan lonceng Dao miliknya untuk memusnahkan klan ini. Sayangnya, masih ada ikan yang lolos dari jaring. Sekarang, klan ini telah lama pulih, bangkit kembali dengan kuat. Begitu perang meletus lagi, mereka pasti akan menjadi masalah besar. Gadis berambut emas di sisi lain itu berasal dari klan ini. Dia membunuh Lu Hong yang memiliki benih kehidupan, terlebih lagi mengejek dunia ini karena tidak ada seorang pun yang layak, bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang dapat menerima satu pukulan pun. Sekarang, Si Hao menargetkan kedua makhluk ini. Dia menang 4 ronde, dia akan segera melewati titik tengah. Seseorang berkata pelan. Apa yang kau takutkan? Aku akan pergi dan menunjukkannya padanya. Ular Yaksha telah membuat keputusannya, tidak dapat lagi menahan tatapan semua orang. Jika ia tidak keluar karena takut, ia tidak akan lagi memiliki pijakan di sisi lain di mana keberanian adalah kemuliaan. Hanya saja, pecahan cangkang kura-kura abadi sudah memilih seseorang. Seorang pria jangkung dan kekar dengan dua kepala telah dipilih. Raja Gemini. Seseorang berkata pelan. Orang-orang klan ini sangat menakutkan, mampu menghancurkan semua metode dengan kedua kepalanya, dikenal sebagai pembudidaya sihir yang menakutkan. Pertarungan ini sangat sengit, kekuatan magis bergejolak di antara langit dan bumi. Kedua kepala Raja Gemini melantunkan mantra kuno asing, mengganggu keseimbangan dunia ini. Hah! Di kejauhan, lansia dan yang lainnya yang sedang menonton terkejut. Benih-benih sempurna di tubuh mereka terganggu, sangat terpengaruh. Mantra yang dibacakan Raja Gemini merupakan hasil penelitian pihak asing selama bertahun-tahun yang mampu mengganggu benih kuno yang sempurna. Raja Gemini paling cocok menggunakan metode rahasia sejak awal. Sekarang setelah ia memperlihatkannya, ia pertama-tama menguji berbagai hal, mencoba melihat apakah Si Hao memiliki benih kuno. Sayangnya, dia kecewa, tidak ada yang terdeteksi. Sementara itu, dia sendiri dipaksa ke dalam keadaan pasif, Si Hao melayangkan tinjunya ke arahnya. Mandi dalam cahaya, bersihkan semua dosa. Kegelapan itu abadi, keinginan tak berujung. Dua kepala Raja Gemini melantunkan mantra rahasia, cahaya dan kegelapan muncul bersamaan, berdiri berdampingan. Dua jenis metode kuno meletus, lalu keduanya saling bertabrakan. Lagu cahaya dan kegelapan bergema di langit dan bumi. Hong! Terlebih lagi, badai itu disertai dengan kekuatan dahsyat yang menyapu bersih dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Pertarungan itu sangat mencengangkan, bahkan membuat Si Hao terkejut. Raja Gemini ini sangat kuat, tetapi dia masih bisa menahan serangan ini. Terlebih lagi, dengan kecepatannya yang luar biasa dan kekuatan tinjunya yang mendominasi, dia dengan paksa menerobos penghalang cahaya dan kegelapan, membantai jalan ke depan, menyerang lawan ini. Raja Gemini membuka mulutnya dan meraung. Semua jenis simbol dan mantra ditampilkan, membentuk badai kematian. Pusaran hitam dengan cepat meluas, siap melahap daging Si Hao. Akan tetapi, semua harapannya sia-sia, pusaran itu dirobek paksa oleh Si Hao, tidak mampu menelannya. Dunia yang luas itu bergetar. Si Hao membentuk jejak tinju, suara yang menggetarkan langit meletus, menghancurkan penghalang pelindung tubuh Raja Gemini. Kemudian, tinju itu menembus tubuhnya. Hujan darah berhamburan keluar. Raja Gemini jatuh. Seluruh tubuhnya meledak dalam kehampaan, roh primordial ingin melarikan diri, tetapi langsung dicengkeram oleh Si Hao. Begitu dia menutup tangannya, cahaya ilahi meletus, sepenuhnya musnah. 5 kemenangan berturut-turut. Si Hao telah membunuh 5 raja besar berturut-turut. Ular Yaksha, burung iblis emas, apakah kalian berdua takut? Dengan kata-katamu, datanglah dan berlututlah, dan aku mungkin akan membiarkan kalian semua hidup. Si Hao berteriak.
Kedua makhluk ini sebelumnya mengancam Xuan Kun dan Lu Hong yang memiliki benih kehidupan dengan cara yang sama, mempermalukan mereka. Si Hao sangat marah saat itu. Ketika Xuan Kun dan Lu Hong terbunuh dalam pertempuran, dia semakin ingin membunuh kedua musuhnya ini. Sesuai keinginanmu, aku akan melawanmu, teriak ular Yaksha. Ia terpaksa terpojok, tidak bisa mundur. Ia harus melawan. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengangkat kepalanya, malah akan kehilangan mukanya. Ia pernah menang sebelumnya, jadi sekarang, ia dapat memilih untuk masuk kembali ke medan perang, tidak perlu dipilih oleh pecahan cangkang kura-kura abadi. Ular Yaksha terbang mendekat, sayap Yaksha peraknya yang lebar bergerak, seolah-olah melesat keluar langsung dari neraka. Ia membawa aura yang mengerikan, menyelimuti seluruh medan perang kuno ini. Makhluk itu berbelalai manusia dan berempat anggota badan, tetapi kepalanya seekor ular perak, dan di belakangnya terdapat ekor ular berwarna putih keperakan dan berkilau, seakan-akan terbuat dari logam. Ini adalah klan yang sangat kuat, dagingnya kokoh dan tak tergoyahkan, seolah-olah itu adalah tubuh emas yang tak tergoyahkan. Belum lama ini, ketika Xuan Kun bertarung dengannya, dia melakukan segala yang dia bisa, tetapi tidak dapat melukai ular Yaksha sama sekali. Pada akhirnya, tubuhnya hancur berkeping-keping. Kala itu keganasannya bagaikan surga yang meluap, congkak tak tertahankan, membuat siapa saja merasa takut yang tak tertahankan. Tidak ada kekurangan makhluk abadi di era terakhir, tetapi mereka tetap dikalahkan, beberapa bahkan menjadi pelayan orang-orang hebat di wilayahku, dari apa yang kudengar, mereka adalah leluhurmu. Apakah kau pikir kau dapat menjungkirbalikkan surga hanya karena kau memenangkan beberapa ronde? Ayo, aku akan membunuhmu. Mulut ular Yaksha itu sangat keji, segera memprovokasi Si Hao, ingin membuatnya marah, mengganggu hati Dao-nya. Si Hao meninggalkan bayangan, bergegas maju, langsung mengambil tindakan. Cahaya ilahi meletus dalam 10.000 garis, seolah-olah matahari sedang meledak di sini. Huang sangat marah. Banyak orang dari pihak 9 langit dan 10 bumi berteriak kaget. Si Hao memang marah. Ular Yaksha itu terus-menerus mengungkit kejadian masa lalu, mempermalukan orang-orang di era besar terakhir, jadi wajar saja dia akan bertindak tanpa ampun. Angin surgawi menderu. Harus dikatakan bahwa sayap perak ular Yaksha sangat menakutkan, menimbulkan angin kencang. Mereka tidak hanya menghancurkan kehampaan, mereka juga membentuk wilayah kekuasaan, memenjarakan gerakan beberapa orang. Kecepatan Si Hao sedikit melambat, masih agak terpengaruh. Akhirnya, ia seperti memasuki rawa, setiap gerakannya sangat sulit. Belum lama ini, Xuan Kun dikurung di tempat justru karena ini, dan kemudian dibunuh. Awalnya aku pikir kau cukup kuat, tapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ular Yaksha itu meludahkan lidah ular merahnya, mengeluarkan suara sisi. Tiba-tiba ia melepaskan kekuatannya, sejumlah besar simbol menghantam Si Hao. So. Tiba-tiba, Si Hao bergerak, menghadap ke arah lawannya, menambah kecepatannya saat bergerak. Ia akan menghantam langsung ke arah ular Yaksha. Pembatasan yang disebut itu hanya memengaruhinya sesaat pada awalnya, lalu dinetralkan, sulit baginya untuk menghalangi Si Hao lebih jauh. Ular Yaksha mengacungkan sayapnya, menebasnya ke arah Si Hao, cahaya keperakannya bersinar cemerlang. Kubah langit langsung terbelah, dunia seolah terbelah dua. Akan tetapi, dengan suara, puff, tinju Si Hao menghantam salah satu sayapnya, darah pun langsung mengucur keluar, membuatnya mengeluarkan erangan teredam. Mereka baru saja memulai, namun ular Yaksha sudah terluka. Jelas itu bukan tandingan Si Hao. Ular Yaksha meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyala-nyala, seolah-olah terbakar. Selain itu, ada cahaya menyilaukan yang melesat ke langit, menenggelamkan tempat ini. Ia mentransfer kekuatan yang sangat besar, terlebih lagi melepaskan pukulan yang mematikan. Ekor ular perak di belakangnya diam-diam membentuk tombak perang perak, menebas ke arah kepala Si Hao. Xuan Kun meninggal begitu saja, tubuhnya tertusuk ekor ini, terbunuh di tempat. Si Hao mengangkat tangan kanannya. Tangan itu melepaskan sejumlah besar cahaya keberuntungan, lalu menebas ke depan dengan ganas, angin dan guntur meletus, suaranya benar-benar memekakkan telinga. Dengan suara, puff, tangan kanan Si Hao seperti pisau, menebas ke depan. Darah berceceran. Ular Yaksha itu mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, tubuhnya terguling-guling, berlari dari tempat itu.
Ekor ular perak pada tubuhnya yang diketahui tidak bisa patah telah dipotong satu bagian, langsung menjadi ekor yang terputus. Belum lama ini, ia masih tak terhentikan, membunuh Xuan Kun, tetapi sekarang, ia dibacok seperti ini oleh orang lain. Sambil mengeluarkan raungan kesakitan, ada juga semacam kegelisahan dan ketakutan besar. Alasan utamanya adalah karena Si Hao telah mempelajari kitab suci abadi selama ini. Dia menggunakannya sendiri, itulah sebabnya semua benda hancur di hadapannya. Ular Yaksha menggerakkan sayapnya. Petir langsung bergemuruh, pemandangannya sangat mengerikan. Ini adalah sisi Yaksha-nya, menggunakan misteri mendalam klannya. Sementara itu, kepala ularnya pun tidak membuang waktu, merapal mantra, menyerang Si Hao dengan ganas, ingin membunuhnya. Hong! Si Hao menatapnya dengan dingin. Dia melepaskan kekuatan terbesarnya, menyerbu maju dengan penuh pembunuhan. Mantra dan penghalang cahaya itu semua menghilang. Tinju Si Hao menghancurkan segalanya, tubuh ular Yaksha hancur berkeping-keping, darah mengalir deras. Sayapnya sudah hancur total, hancur berkeping-keping. Hou. Sang Yaksha ular meraung marah, menahan keengganan, mempertaruhkan segalanya terhadap Si Hao. Kesimpulannya sudah ditetapkan. Si Hao menunjukkan simbol-simbol kitab suci yang tidak dapat binasa, tangannya menjadi sangat kuat, menghancurkan setengah tubuh ular Yaksha hingga hancur. Di mana sifat mendominasi dan kurang ajarmu sekarang? Datanglah, teriak Si Hao. Pada akhirnya, Si Hao membentuk jejak tinju, tinjunya menghantam tulang depan Snake Yaksha dan membunuhnya. Si ular Yaksha mati begitu saja? Burung iblis emas, apakah kau tidak ingin naik lagi, teriak Si Hao. Pada saat ini, dia telah memenangkan 6 ronde, membuat pikiran para raja muda asing menjadi serius. Wanita berambut emas itu bergegas mendekat, menyerang Si Hao. Si Hao tidak bersikap sopan, menggunakan misteri mendalam kitab suci abadi sejak serangan pertama. Cahaya ilahi melonjak di sekitar tinjunya, seolah-olah gelombang kemarahan menelan segalanya, menyapu ke depan. Akibatnya, bulu-bulu emasnya pun layu. Burung iblis yang berubah wujud menjadi wanita cantik itu pun terluka. Jika terus begini, Si Hao benar-benar akan membantai sampai akhir. Burung iblis emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Setelah serangan ini, ia segera mundur. Setelah menguji Si Hao, ia sangat menderita, bulu-bulu emasnya layu. Mereka jatuh dari tubuh aslinya, masing-masing seperti terbuat dari emas. Saat mereka mendarat di tanah, mengeluarkan suara zeng-zeng, bahkan batu-batu besar seberat ratusan ribu jin pun terbelah. Si Hao berdiri di medan perang, tidak terpukul. Seolah-olah dia adalah puncak seni bela diri yang tidak tergoyahkan, menjulang tinggi di tempat ini, memandang rendah lawannya. Burung iblis emas berubah menjadi wanita pirang, cantik dan rupawan, rambutnya yang panjang berkilauan seperti matahari, bahkan pupil matanya berwarna emas. Saat ini, pupil matanya memancarkan cahaya warna-warni yang suci. Si Hao tahu bahwa wanita ini sangat luar biasa, bahkan lebih kuat dari ular Yaksha. Orang harus mengerti bahwa tadi, dia mengambil inisiatif untuk menyerangnya, bahkan berani melakukan bentrokan fisik. Jenis ujian ini sangat berani. Jika itu adalah makhluk biasa, mereka pasti akan meledak karena serangan Si Hao, tidak ada ketegangan sama sekali. Bahkan ular Yaksha itu pun hancur berkeping-keping oleh tinju Si Hao. Namun, meskipun burung iblis emas terluka, vitalitasnya tidak terganggu. Setelah batuk darah, lukanya tidak memburuk ke tingkat yang serius. Sisi ini selalu ditekan, tetapi sekarang, seorang aneh telah muncul. Burung iblis emas menatap Si Hao. Untaian demi helaian cahaya warna-warni yang menyala-nyala keemasan dilepaskan dari matanya. Kenyataannya, ini juga yang dipikirkan oleh para raja asing. Di mata mereka, Si Hao sangat kuat, mampu mengalahkan sekelompok raja, mustahil untuk dikalahkan. Hal ini membuat setiap raja muda merasa sangat tidak nyaman. Mereka semua adalah spesies yang haus darah, suka berperang, kuat dan tak terkalahkan, namun mereka justru terhalang di sisi ini, dihentikan oleh seorang pemuda. Huang, dia berdiri di sana sendirian, mengalahkan 6 ahli hebat berturut-turut. 6 raja tewas. Ini adalah peristiwa besar. Jika burung iblis emas dikalahkan juga, maka dia akan menjadi yang ketujuh. Kekalahan berarti kematian, tidak ada pilihan lain. Burung iblis emas membuka mulutnya dan berkata, "Manusia, kau harus bergabung dengan kami, kau akan menikmati kemuliaan, kemegahan,
kekayaan, dan pangkat yang tak terbatas. Kecantikan yang luar biasa, metode leluhur, obat-obatan yang memperpanjang umur, semuanya dapat diberikan. Si Hal tertegun, tidak menyangka dia akan mencoba membujuknya seperti ini. Apakah kamu merasa berhak mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Di mataku, saat kamu melangkah ke tempat ini, kamu sudah menjadi orang mati. Si Hal menjawab dengan dingin. Gadis berambut emas itu tertawa dingin dan berkata, kau hanya bisa melihat situasi kecil, tidak mampu melihat keadaan yang hebat. Lagi pula, kau akan segera mati. Begitu pasukan besar duniaku turun, apa yang akan tersisa? Kau kuat, bakatmu luar biasa, mungkin sebanding dengan beberapa anak muda legendaris dari pihakku, tapi memangnya kenapa? Dari dulu hingga sekarang, tidak ada kekurangan makhluk berbakat. Terlebih lagi, nenek moyang kuno duniaku paling suka membunuh para jenius dunia ini. Begitu perang benar-benar meletus, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Saat ini, aku mencoba menunjukkan kepadamu jalan hidup, memberimu kesempatan untuk hidup. Burung iblis emas berdiri di sana, suaranya tidak keras, tetapi bergema di medan perang ini. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke arah Sutuo Agung, Kigu, Si, dan yang lainnya yang berada di kejauhan. Ini merupakan sindiran untuk menyerah, ini juga bisa dianggap sebagai jenis peringatan. Benar-benar lelucon. Si Hao tetap tidak tergerak, terus maju selangkah demi selangkah. Seluruh bumi yang besar mulai berguncang hebat, tanahnya retak. Retakan besar meluas entah berapa mil, bahkan awan di langit runtuh di bawah gelombang aura yang kuat. Kau pikir aku bercanda? Pikirkan tentang hasil yang mengerikan itu. Duniamu sama sekali tidak dapat menghentikan kami, yang ditakdirkan untuk dibantai. Jika kau malah mengandalkan pihak kami, kau, mungkin kau dapat mencapai kejayaan besar, bahkan mungkin menjadi keajaiban, bangkit jauh di atas, membangun klan raja milikmu sendiri. Kata burung iblis emas. Ketika dia melihat Si Hao tertawa dingin, dia menambahkan sekali lagi, kamu tidak akan kesepian, karena di masa lalu, ada tipe jenius yang menyerah, menjadi klan besar tingkat atas di dunia kita. Omong kosong. Si Hao mencaci. Orang-orang kuno terbunuh dalam pertempuran, tidak ada satupun yang kembali. Mereka semua memiliki semangat yang gigih, tidak dapat dihujat. Aku memberitahumu apa adanya. Aku menawarkanmu jalan hidup. Mengenai apakah ada orang jenius yang memutuskan untuk pindah pihak, ada bukti yang dapat dikonsultasikan di duniamu juga. Keturunan yang tertinggal di duniamu disebut keturunan darah pendosa. Apa katamu? Mata Si Hao tegak, mengerahkan tekanan besar, niat membunuh menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah. Itu karena apa yang dikatakan pihak lain terlalu mengejutkan. Di belakang, Ali Si dan Qin Hao juga berdiri tegak, gelombang hebat bergejolak dalam pikiran mereka, tangan mereka terkepal. Jika kau tidak percaya padaku, biarlah begitu. Duniaku sangat menghargai para jenius yang mengubah surga. Jika kau berpindah pihak, kau pasti akan bangkit, menguasai suatu wilayah. Burung iblis emas tidak menyerah, masih membicarakan hal ini. Kamu terlalu banyak bicara. Aku akan mengantarmu pulang. Wajah Si Hao berubah muram, pikirannya tidak bisa tenang sama sekali. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa leluhurnya sendiri bukanlah pendosa, karena dia telah melihat kejadian yang diwariskan melalui jejak klan batu. Para leluhur itu meraung, berteriak bahwa mereka bukanlah pendosa, bahwa yang mengalir dalam darah mereka bukanlah darah klan batu, melainkan kemuliaan, kecemerlangan, dan kekuatan yang tak tertandingi. Lagi pula, klan batu tidak memiliki darah pendosa. Lalu siapa garis keturunan pendosa sejati, di mana mereka? Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Tatapan mata burung iblis emas menjadi dingin. Si Hao mengambil tindakan, tegas dan kejam, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Itu karena kata-kata pihak lain mencegahnya untuk tenang. Bulu-bulu emas berterbangan satu demi satu, semuanya bersinar terang, bahkan lebih mengerikan dari anak panah dewa, semuanya menembus kehampaan, terbang menuju Si Hao. Ini adalah kemampuan bawaan burung iblis emas, bulunya seperti anak panah surgawi, jumlahnya ratusan ribu, menutupi langit dan bumi. Mereka sangat gila, ruang meledak di tempat ini, hancur total. Ketika dia bertarung melawan Lu Hong, dia tidak pernah menunjukkannya. Namun sekarang, ini baru saja dimulai, tetapi dia sudah mempertaruhkan segalanya, tidak ragu untuk membayar harga berapapun. Tangan Si Hao bergerak,
lalu dengan goncangan hebat, pusaran petir terbentuk. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok, melahap semua bulu dewa emas, seolah-olah 100 sungai berkumpul menjadi lautan. Awalnya, bulu-bulu seperti anak panah dewa ini sangat mengerikan, menusuk dunia, dan setiap bulu dapat membunuh seorang ahli. Sekarang, setelah ratusan ribu bulu berkumpul, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Ini adalah salah satu kartu truf burung iblis emas yang tidak ingin dia ungkapkan dengan gegabah. Namun sekarang, setelah pusaran petir muncul, metode leluhur ini berhasil ditembus. Ratusan ribu bulu emas menyerbu ke dalam pusaran yang menyala-nyala, ledakan hebat meletus. Peng! Bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya patah, bulu-bulu emas memenuhi langit. Hujan darah berhamburan, pemandangannya mengerikan. Xiao menggunakan metode terhebat dari teknik berharga kaisar petir untuk menghentikan serangan kuat ini. Burung iblis emas itu batuk darah, terhuyung mundur. Itu adalah bulu-bulu dewa miliknya, dan sekarang, bulu-bulu itu hancur, jadi wajar saja dia juga menderita luka-luka. Xiao melangkah maju selangkah demi selangkah, sosoknya menjadi tidak jelas, kekacauan purba melonjak. Seolah-olah seorang dewa perang berjalan mendekat dari masa lalu yang jauh, tak terhentikan, misterius, dan kuat. Burung iblis emas berteriak, menggunakan metode leluhur yang paling terkenal dari klannya. Saat burung iblis berteriak, dunia di bawah langit akan menjadi cemas. Ini adalah jenis teknik leluhur yang sangat mengerikan, paling cocok untuk digunakan di medan perang. Teknik ini dapat menyerang tanpa pandang bulu, membunuh musuh dalam skala besar. Xiao merasakan sakit yang menyengat di tulang depannya, roh primordialnya diserang oleh kekuatan misterius, seolah-olah akan hancur berantakan. Jiwanya diserang, teknik-teknik berharganya dan hal-hal lain yang saat ini sedang ditampilkan secara alami terhenti. Burung iblis emas tidak berhenti, berteriak lagi. Suaranya sangat memekakkan telinga, sangat tidak enak didengar, tetapi sungguh menakutkan. Seolah-olah bilah surgawi melesat dengan ganas dari luar angkasa, bilah seputih salju menerangi gunung dan sungai, hendak menembus dahi Xiao. Jenis metode leluhur ini terlalu mengerikan, dan tidak mungkin ada pertahanan diri. Lu Hong yang memiliki benih kehidupan meninggal karena metode leluhur ini. Meskipun dia memiliki kekuatan hidup yang melimpah, jauh melampaui orang biasa, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Terutama saat burung iblis emas tidak seperti saat berhadapan dengan Lu Hong saat ini, hanya menangis sekali setiap kali. Sekarang, setelah dua kali menangis, dia mengeluarkan suara iblis lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Burung iblis emas terus-menerus mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi. Di kejauhan, semua ekspresi anak muda berubah. Mereka cepat-cepat mundur, tidak berani mendekat. Ini terlalu menakutkan. Kekosongan itu bahkan mulai terdistorsi. Suara itu menusuk jiwa seseorang, membakar roh primordial, yang khusus menghapus keinginan seseorang. Sebelumnya, burung iblis emas mengalahkan Lu Hong hanya dengan mengeluarkan satu teriakan setiap kali. Namun, sekarang, dia malah mengeluarkan lima teriakan iblis berturut-turut. Dia mempertaruhkan segalanya, tidak ragu untuk menguras darah leluhur dalam dirinya, melepaskan esensi kehidupannya. Kata seorang tetua asing. Suaranya keras sekali. Tidak seorang pun menyangka burung iblis emas akan menambahkan empat teriakan lagi, yang masing-masing lebih mendesak daripada yang terakhir, lebih menakutkan. Terlebih lagi, dia memuntahkan darah setiap kali berteriak. Langit dan bumi ini menjadi berbeda, hamparan riak-riak yang mengerikan menyatu dengan kekacauan utama, langsung menenggelamkan Xiao yang menyelimuti dunia di bawahnya. Sudahlah, orang aneh bernama Huang itu pasti sudah mati. Siapa yang mengira itu sembilan teriakan? Sudah berapa tahun sejak burung iblis emas mampu melakukan ini? Seorang raja muda asing merasakan keterkejutan sekaligus kekaguman. Secara normal, menampilkan satu teriakan iblis saja sudah akan membuat burung iblis emas kelelahan, dan perlu menunggu beberapa ratus gerakan lagi sebelum bisa digunakan lagi. Beberapa burung iblis emas dapat berteriak beberapa kali dalam satu tarikan napas, tiga tarikan napas saja sudah cukup untuk membuat mereka muntah darah, empat teriakan merenggut sebagian besar nyawa. Orang bahkan tidak dapat membayangkan apa arti sembilan teriakan itu. Karena bukan hanya ada masalah kekuatan hidup seseorang yang mengering, hal itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Namun, wanita berambut emas itu berhasil melakukannya. Sembilan teriakan. Langit dan bumi bahkan mulai hancur,
Kekacauan purba menyatu dengan 9 teriakan, semuanya mencoba membunuh Si Hao. Bagaimana dia bisa lolos? Karena berdasarkan legenda, setelah 9 riak menyebar, semua musuh yang berada pada level yang sama niscaya akan mati, tidak akan ada ketegangan lagi. Sebuah retakan muncul di antara kedua alis Si Hao, sedikit darah merah terang mengalir turun. Tubuhnya sangat terguncang, seluruh tubuhnya terasa seperti akan meledak. Hong! Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar, catatan primordial sejati dilantunkan dengan tenang olehnya, melindungi roh primordialnya, melindungi tulang depannya. Langit dan bumi berputar, aura kematian disingkirkan olehnya. Semua orang tercengang. Ini adalah situasi kematian yang tak terelakkan, namun dia benar-benar menghentikannya. Burung iblis emas putus asa, merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Dia membayar harga yang tak terbayangkan, hanya mampu mengeluarkan 9 teriakan sekali ini dalam hidupnya, namun itu malah dinetralisir oleh pihak lain. Si Hao bergumam pelan. Cahaya bersinar di sekelilingnya, terutama di antara alisnya, area ini sangat cemerlang. Pada akhirnya, darah merah cerah menghilang, luka-lukanya langsung pulih. Semuanya menunjuk pada fakta bahwa roh primordial Si Hao terlalu kuat. Itu karena ia memakan buah bodi emas, teratai pemandu jiwa, buah mata air kuning, dan terlebih lagi mengalami penempaan tiada akhir, roh primordialnya diasah melalui catatan primordial sejati dan petir, kokoh dan tak dapat binasa. Aku tidak bisa menerima ini. Mata wanita berambut emas itu meredup, nyawanya memudar, tubuhnya hampir sepenuhnya kelelahan, sudah tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Demi melepaskan serangan tadi, dia membayar harga yang tak terbayangkan. Segumpal darah sejati yang diberikan kepadanya oleh leluhurnya telah habis, bahkan nyawanya sendiri bagaikan nyala lilin sebelum badai. Aku akan mengantarmu. Suara Si Hao sangat dingin dan tanpa ampun. Sebuah jari menunjuk. Dengan suara puff, mata wanita berambut emas itu terbuka lebar, sebuah lubang seukuran jari muncul di antara alisnya. Darah memercik keluar. Dia jatuh lurus ke bawah. Dia sangat cantik, rambutnya yang panjang dan keemasan diwarnai dengan darah, kulitnya putih. Namun, saat ini, dia kehilangan kekuatan hidup, aroma tubuhnya telah rusak, dan menjadi mayat. Yang ketujuh, kata Si Hao dingin. Dia melihat ke sisi lain, ke raja-raja itu, mayat yang cantik tergeletak di kakinya. Yang ketujuh. Tiga kata ini sangat dingin, dan juga sangat tanpa emosi, mengguncang semua raja asing. Pada saat itu, medan perang kuno yang tidak ditumbuhi sehelai rumput pun menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah medan perang, melihat ke arah pemuda yang seperti dewa perang itu. Huang, dia membunuh 7 raja berturut-turut, melawan seluruh generasi muda asing sendirian. Dia menang lagi dan lagi tanpa terkalahkan, membuat semua raja ini terkejut. Menjijikkan. Orang-orang di sisi asing itu mengeluarkan suara rendah, tangan mereka mengepal, jari-jari mereka memutih karena diremukan. Mereka benar-benar ingin segera membunuh Si Hao, menebas orang ini. Namun, kenyataan berdarah itu ada di depan mata mereka. Pemuda bernama Huang itu benar-benar terlalu menakutkan, tidak dapat dikalahkan. Tidak ada raja muda dari berbagai klan yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Bahkan di sisi 9 langit 10 bumi, kali ini, tak seorang pun bersorak atau membuat keributan. Itu karena dia bertarung 7 kali, Si Hao membunuh 7 musuh besar. Setelah kegembiraan awal semua orang, mereka semua mulai tenang secara bertahap, merasa khawatir terhadap Si Hao. Apakah pihak asing tidak punya ahli? Tidak mungkin. Itu karena keluarga-keluarga yang berumur panjang tahu bahwa ada beberapa anak muda dari beberapa keluarga kuno yang mampu melakukan hal-hal yang sangat menakjubkan di zaman dahulu kala, benar-benar mengerikan, bahkan mengejutkan mereka yang benar-benar abadi. Salah satu dari pencapaian itu, jika ditempatkan di zaman sekarang, mustahil untuk dilampaui. Mereka seperti monumen bela diri yang menghancurkan semua orang. Orang-orang dari keluarga ini, ketika mereka masih muda, ada beberapa yang sudah bisa memetik bintang dan merebut bulan, mulutnya melahap 4 lautan. Mereka adalah monster di antara monster. Mengenai seberapa kuat mereka sebenarnya, itu benar-benar tak terbayangkan. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, keluarga-keluarga kuno itu jelas tidak mengalami kemunduran. Pasti ada monster yang bersembunyi di antara generasi-generasi berikutnya. Huang, kami berterima kasih padamu.
Kau harus berhati-hati, di belakang, beberapa orang dari keluarga Lu berteriak. Mereka membawa kekecewaan dan frustrasi di tengah kesedihan, saat ini mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Lu Hong yang memiliki benih kehidupan dianggap penting oleh banyak orang. Meskipun dia tidak unggul dalam pertempuran, karena dia memahami makna hidup yang sebenarnya, dia memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk yang berumur panjang. Namun, pada akhirnya, dia mati di tangan burung iblis emas. Si Hao membunuh wanita berambut emas itu, ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuknya. Saat ini, suasana hati makhluk asing itu semuanya sangat rumit. Banyak dari mereka yang mengira bahwa pemuda aneh bernama Huang ini mungkin benar-benar musuh yang tak terkalahkan. Paling tidak, sulit untuk menemukan seseorang di antara makhluk-makhluk muda yang dapat menghadapinya. Mungkin dia tidak jauh lebih lemah daripada orang dari klan Anlan itu. Seseorang berkata pelan, lalu mulai berpikir dalam hati. Klan Anlan adalah salah satu keluarga tertua di pihak asing, sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan, benar-benar tak terbayangkan. Nama belakang klan itu tabu, mengatakan nama asli akan menunjukkan kekuatannya. Klan Anlan hanya menghasilkan satu atau dua pewaris dengan garis keturunan terkuat, paling banyak tidak lebih dari tiga. Aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka akan muncul di era ini. Raja-raja asing itu berkomentar dari belakang, berbicara dengan lembut. Itu karena saat ini, mereka berharap orang-orang dari klan itu muncul dan menyapu bersih 9 langit 10 bumi, dengan kuat menekan dan membunuh Si Hao. Bahkan ketika seorang wanita yang bakatnya tidak begitu hebat menikah dengan klan itu, dia masih menghasilkan seorang jenius seperti Shan Feng, menjadi salah satu raja di generasi muda, orang bisa melihat betapa mengerikannya klan Anlan. Kenyataannya, garis keturunan langsung klan ini, mereka yang memiliki garis keturunan yang benar-benar tak tertandingi, tidak akan pernah menikah di luar keluarga. Sayangnya, anggota klan ini sangat sedikit, garis keturunannya terlalu mendominasi, sangat mempengaruhi reproduksi mereka. Berikutnya, tepat saat medan perang mulai tenang, pemuda di medan perang itu berbicara. Kata-kata ini bagaikan pahat logam yang menusuk langsung ke hati generasi muda asing, membuat semua orang gemetar. Saat ini, banyak orang merasakan kehinaan, terlebih lagi perasaan marah, sekaligus perasaan kalah. Hanya ada satu orang di sisi lain. Namun, dia menghentikan jalan para raja muda itu. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya? Mungkinkah mereka benar-benar harus kembali dan mengundang seseorang keluar? Hanya satu orang yang menghentikan mereka, meninggalkan para raja muda asing itu tanpa tindakan balasan, tidak mampu menghadapi lawan ini. Adegan ini, sekarang ditambah dengan kata, berikutnya, tentu saja sangat memekakkan telinga. Selanjutnya, kata ini mengandung semacam penghinaan, juga semacam sikap dingin, seolah-olah seorang penguasa tengah memandang rendah mereka, dengan dingin memberikan penghakiman. Bagaimana mungkin para ahli muda asing itu tidak merasa marah dan terhina? Itu karena sejak awal sejarah, makhluk-makhluk di pihak merekalah yang selalu memandang rendah 9 langit dan 10 bumi. Namun sekarang, semuanya terbalik, seseorang menghalangi jalan mereka, satu orang mengintimidasi kelompok raja ini. Bagi orang itu, kekuatan semacam ini jelas merupakan jenis kemuliaan, terlebih lagi jenis kecemerlangan. Saat ini, Si Hao sudah mulai mencapainya. Tidak peduli apa yang terjadi kemudian, terlepas dari apakah dia tewas dalam pertempuran, pada saat ini, dia berdiri di puncak, raja-raja asing tidak berani menghadapinya secara langsung. Mungkin jumlah raja-raja terbatas, tidak banyak yang datang ke sini, masih ada individu-individu kuat yang tersembunyi. Namun, saat ini, pemandangan ini sudah cukup. Di belakang, para ahli 9 langit 10 bumi, meskipun mereka merasa iri dan cemburu, darah panas mengalir deras. Kekuatan besar Si Hao membuat pikiran mereka bergejolak dengan penuh gairah. Waktu terus berputar. Dari masa lalu hingga sekarang, makhluk-makhluk dari 9 langit 10 bumi selalu dikelilingi oleh bayangan, yang selalu terancam, tetapi sekarang, seorang pemuda mampu mengalahkan makhluk-makhluk dari sisi lain hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Hal ini tentu saja membuat semua orang tergerak dan bersemangat. "Kau terlalu sombong," teriak seseorang dari seberang sana. Namun, tidak ada satupun yang menonjol. Pecahan cangkang kura-kura abadi masih belum bersinar, tidak memilih lawan lain untuk Si Hao. Sebab, setiap kali menang ketiga kalinya, akan ada waktu yang memungkinkannya untuk beristirahat di medan perang. Selama waktu tersebut, ia tidak akan memilih lawan lain.
Baru saja, ular yaksa dan burung iblis emas, karena mereka sudah pernah menang sebelumnya, mereka bisa memasuki panggung kapan saja tanpa pemilihan pecahan cangkang kura-kura abadi, itulah sebabnya mereka bisa bertarung dalam pertarungan yang menentukan melawan Si Hao, yang membuatnya menang 7 ronde berturut-turut. Sekarang, dia bisa beristirahat sebentar. Benar-benar pilihan yang sulit. Ada terlalu banyak hal yang baik, bagaimana saya harus membuat pilihan? Bagaimana saya harus memasak semuanya? Bahkan ini agak melelahkan pikiran. Si Hao berkata sambil mendesah. Kau benar-benar tak terkendali. Kau pasti akan mati dengan menyedihkan hari ini. Ada beberapa makhluk di sisi lain yang tidak bisa menahan diri lagi. Apa itu triple delik, daging 5 lapis? Tidak ada satupun nama yang layak, semuanya terlalu rendah, hidangan rakyat jelata. Bukankah dia sengaja mengejek para raja? Di tanah, wanita berambut emas berubah menjadi burung dewa emas, tubuh ular yaksa juga terbelah menjadi beberapa bagian, cahaya perak berkelap-kelip, meninggalkan tubuh ular perak di belakangnya. Si Hao mengumpulkan semuanya dengan tidak tergesa-gesa, bersiap untuk menikmati makanan lezat. Medan perang itu sunyi senyap. Ini sungguh aneh. Banyak orang menatapnya, terutama generasi muda asing yang matanya merah padam, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lebih seperti ini. Apakah kalian semua mengalami semacam kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan? Si Hao berdiri, menatap mereka. Dengan tawa dingin, dia berkata, ini selalu menjadi hal-hal yang kalian semua telah tempatkan pada kami, selalu seperti ini sejak zaman kuno, mengancam kami sampai pada titik di mana kelangsungan hidup kami menjadi sulit. Namun, hari ini, aku hanya membunuh 7 generasi muda dunia kalian, namun kalian semua sudah tidak tahan lagi? Coba pikirkan semua yang telah kalian semua lakukan, lihatlah kedua tangan kalian yang berlumuran darah. Setelah bertahun-tahun yang tak berujung ini, berapa banyak perbuatan jahat yang telah kalian lakukan? Si Hao tidak merasa simpati terhadap pihak lain, mencaci maki mereka dari medan perang, memandang rendah orang asing, termasuk generasi yang lebih tua. Dia sangat marah, membawa gelombang kemarahan yang besar. Anak muda, meskipun kamu cukup berani, kamu tetap tidak akan mencapai apapun. Nasib surga ada padaku, dalam skema besar, terlepas dari apakah itu kamu atau makhluk abadi sejati, semuanya akan berubah menjadi tanah. Seorang pria parubaya berkata dengan dingin. Dia tidak merasakan kemarahan terhadap kematian terus-menerus dari generasi muda, masih dingin dan kejam. Matanya berkedip dengan kilau sedingin es seperti 2 bintang yang menyilaukan di malam yang dingin. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku akan membunuh dari satu generasi ke generasi berikutnya, mulai dari generasi muda hingga generasi setengah baya, lalu ke generasi tua yang benar-benar pembunuh tanpa pandang bulu. Darah akan dibalas dengan darah, akhiri pembunuhan dengan pembunuhan. Apa yang disebut situasi hebat, lalu kenapa? Aku menunggu. Nasib surgawi? Aku sama sekali tidak peduli tentang itu. Aku hanya perlu menerobosnya, jawab Si Hao. Kau akan membunuhku? Bahkan makhluk seperti semut berani menggonggong dengan berisik. Hanya dengan satu tanganku saja sudah cukup untuk menghancurkanmu sampai mati. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Dasar bodoh. Bisakah kau datang? Tunggu saja sampai kau benar-benar menyeberang. Saat itu, aku yakin satu tanganku bisa menghancurkanmu sampai mati. Jawaban Si Hao sangat mendominasi. Itu karena menurut spekulasi pihak 9 surga 10 bumi, orang-orang di pihak asing pasti memiliki semacam tujuan, dan itulah sebabnya mereka tidak ragu untuk membayar biaya apapun untuk menerobos perbatasan langit merah besar, membuka lubang. Namun, mereka masih menderita karena penindasan dinding alam, penghalang hukum alam. Mereka sebenarnya tidak bisa memasuki sisi ini secara mendalam, hanya bisa berhenti di perbatasan. Beraninya kau mengkritikku? Alis pedang pria parubaya itu berdiri tegak, niat membunuh meluap ke langit, menyapu seperti lautan iblis, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Sebutkan namamu, kata Si Hao. Kau tidak bisa menerimanya? Ingat, namaku Cide. Bagus, aku sudah mengingatnya. Aku orang yang menepati janjiku. Di masa depan, satu tanganku akan menghancurkanmu sampai mati. Si Hao berkata langsung. Kau, Cide akhirnya tak dapat menahan diri, amarahnya meledak, dia melangkah maju, ingin membunuh Si Hao.
Akan tetapi, tubuhnya bergoyang, gerakannya tidak sealami biasanya. Ekspresi orang-orang dari pihak 9 surga 10 bumi semuanya berubah. Dia ditekan oleh kekuatan dinding alam, yang berarti bahwa dia sangat kuat, menderita pembalasan hukum alam. Semakin kuat orang tersebut, semakin jelas efeknya. Apakah kau ingin mati? Tepat pada saat ini, Tetua Agung Lembaga Dewa Surgawi Meng Tianzeng angkat bicara, suaranya seperti guntur, mengguncang pria paruh baya itu. Sambil mendengus dingin, dia berbalik. Mulai sekarang, kita bisa menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Tinggal 3 orang lagi, aku akan membiarkan kalian bertiga menyerangku bersama-sama, kata Si Hao sambil melihat ke bawah ke sisi asing itu. Hal ini menghancurkan suasana hati saat itu. Banyak orang dari pihak asing marah, termasuk beberapa ahli setengah baya. Makhluk rendahan dari dunia yang sebelumnya mereka taklukan, keturunan dari yang kalah, berani menunjukkan penghinaan seperti itu kepada mereka. Si Hao sangat tidak sopan. Aku tahu kalian semua punya motif tersembunyi. Yang ingin kukatakan adalah bahwa rencana itu akan terungkap pada akhirnya, jadi cepatlah dan ambil tindakan. Apa gunanya membuat anak-anak mudamu mati sia-sia satu demi satu? Jika kalian benar-benar ingin mengirim mereka terus-menerus ke kematian, suruh saja mereka datang bersama-sama. Aku akan menghabisi mereka semua. Suara ini begitu kuat dan dahsyat, bagaikan gunung besar yang runtuh. Semua raja asing merasakan tekanan yang hebat, tetapi itu juga membuat mereka marah. Akulah yang akan membunuhmu. Aku akan menebasmu. Pada saat ini, banyak orang berteriak bersamaan, berdiri bersama, hendak maju ke depan, ini lebih dari yang dapat mereka tanggung. Spesies yang mudah marah selalu yang paling buas dan tak kenal takut. Kalian semua menundaku untuk memakan daging 5 lapis, bagus, kalau begitu datanglah. Sebentar lagi, aku akan memakan hidangan 8 harta karun, sup penyembuhan lengkap, atau mungkin hanya makan sepanci penuh berisi semuanya. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, cangkang kura-kura abadi bergerak, mengeluarkan suara teriakan pelan. Sebuah pecahan cangkang terbang keluar, melesat menuju makhluk asing. Pecahan kerang tersebut selama ini dikenal sangat misterius, mendapatkannya terkadang dapat mempengaruhi nasib suatu klan, itulah sebabnya meskipun semua orang menyukainya, mereka juga merasa khawatir, tidak pernah berani meremehkannya. Saat ini, pecahan cangkang ini bergerak, jadi semua raja berhenti. Meskipun pecahan cangkang itu sekarang rusak, mereka masih memperlakukannya dengan serius, tidak berani menunjukkan penghinaan. Di sisi lain, makhluk asing terpilih, tubuhnya tidak terlalu besar, tetapi penampilannya luar biasa aneh, sulit untuk tidak menarik perhatian bahkan jika tidak mau. Ia seperti kura-kura yang berdiri, hanya saja, ia memiliki sepasang kaki manusia, berdiri di sana. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, terutama cangkang kura-kura itu yang berwarna emas menyilaukan, sangat cemerlang. Di atas cangkang emas itu terdapat banyak pola. Pola-pola itu misterius, rumit, dan luar biasa indah, seolah-olah mengandung aura hukum alam. Lengannya seperti lengan kura-kura, cakar emasnya sangat tajam, sementara itu, kepalanya tampak seperti laki-laki muda, tetapi memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kura-kura naga. 9 tanduk menjulur keluar dari rambut emasnya yang panjang, menusuk ke arah langit. Ras Raja Zirah Emas. Semua orang tergerak dalam hati, para kultivator asing itu memperlihatkan ekspresi aneh. Mereka tiba-tiba merasa bahwa sekarang setelah itu muncul, mungkin sebenarnya ada semacam hasil pertempuran. Naga jahat, kura-kura hitam, dan keturunan darah campuran ras raja asing lainnya. Di pihak 9 surga 10 bumi, seorang tetua dari keluarga umur panjang berkata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengungkapkan identitasnya. Ras armor emas adalah ras berdarah campuran yang akhirnya membentuk ras mereka sendiri. Mereka kuat dan menakutkan, kekuatan pertahanan mereka mengejutkan dunia, sulit dikalahkan. Pemahaman makhluk asing terhadap ras ini lebih dalam. Ada beberapa raja muda yang bahkan merasa takut, menghormati klan ini. Konon, leluhur kuno keluarga Anlan memegang tombak di tangan kanannya, dan perisai di tangan kirinya, yang sama sekali tidak dapat dihentikan. Sementara itu, perisai di tangan kirinya, ketika memilih bahan, sebelumnya dianggap sebagai cangkang ras baju zirah emas, tetapi tidak diketahui apakah dia benar-benar memilihnya pada akhirnya.
Bahkan tipe keberadaan yang tak tertandingi itu sebelumnya telah menunjukkan minat pada cangkang ras ini, jadi orang bisa membayangkan betapa luar biasanya itu. Sudah kubilang, tiga orang berikut ini bisa melawanku di saat yang sama, kata Si Hao. Ini bukan karena dia merasa puas diri dan kurang ajar, tetapi karena dia punya alasan untuk melakukannya. Jika dia mencapai kemenangan besar hari ini, itu akan membawa orang-orang di 9 surga 10 bumi dorongan kepercayaan diri yang kuat. Bahkan jika dia hanya memberikan ilusi yang tidak stabil kepada orang lain, dia tetap tidak akan ragu untuk melakukannya. Dia ingin memberi mereka kesan bahwa pihak lain tidak lebih dari ini. Itu karena dia memahami betul kekuatan pihak asing. Mereka tidak terkalahkan, tidak diketahui seberapa gelap masa depannya. Saat ini, orang-orang di pihak mereka membutuhkan ledakan kepercayaan diri. Ahli muda klan baju zirah emas itu juga terus terang. Setelah mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya, niat membunuh terungkap sepenuhnya, dan segera mengambil tindakan. Dia adalah seorang raja, memiliki harga dirinya sendiri, tidak mungkin dia akan bertarung dengan yang lain. Meski begitu, Si Hao jelas tidak akan menahan diri, telapak tangannya menampar ke arah luar. Cakar ahli klan zirah emas itu tajam, cakar kura-kura naga, mencabik-cabik kehampaan. Beberapa garis cahaya dingin terbang di atasnya, seolah-olah komet yang menghancurkan kosmos telah tiba. Suaranya memekakkan telinga. Telapak tangan Si Hao menghantam cahaya dingin itu. Kemudian, suara keras terdengar tanpa henti, cahaya dingin melesat ke segala arah. Raja muda ras baju zirah emas terus menyerang, cakar naga mencabik-cabik langit dan bumi. Hanya saja, ketika Si Hao benar-benar menghalangi semuanya, dan kemudian bahkan bergegas maju untuk menyerang, ia tidak punya pilihan selain mundur. Itu karena ketika kecepatannya sedikit melambat, salah satu kait cakarnya yang tajam dipotong oleh Si Hao. Bahkan lengan bercakar itu retak, darah menetes keluar. Ahli ras armor emas itu merasa ngeri. Seberapa kuat cakarnya? Namun, ia sebenarnya tidak dapat menahan serangan telapak tangan lawannya. Lawannya terlalu tangguh. Hou. Raja muda ras baju zirah emas meraung, seluruh tubuhnya bersinar, cahaya keemasannya cemerlang. Ia melepaskan serangan gila, menggunakan teknik leluhurnya, menyerang Si Hao. Si Hao tetap berkepala dingin. Sebuah telapak tangan menampar ke depan, tetapi kemudian lawannya tiba-tiba berbalik, menggunakan cangkang emas di belakangnya untuk menangkisnya. Sebuah suara keras terdengar, cahaya ilahi bersinar. Raja muda ras baju zirah emas menggunakan bagian tubuhnya yang paling kuat untuk menangkis serangan ini, dan kemudian kepalanya membengkak, menghantam Si Hao. 9 tanduk di rambut emasnya yang panjang sangat tajam, menusuk ke arah tubuh Si Hao. Tanduk naga jahat, setelah diwariskan ke klan kerang emas, setelah darahnya dicampur dengan darah spesies lain, tidak mungkin tanduk itu masih merupakan tanduk naga jahat yang sebenarnya. Namun, tanduk itu masih sangat kuat. Si Hao merasakan sakit yang menyengat di telapak tangannya. Tanduk-tanduk itu sangat kuat, jika itu orang lain, telapak tangannya pasti akan hancur dan tertusuk. Bahkan seseorang sekuat dia dengan tubuh kekar pun mengalami beberapa jejak merah, dagingnya hampir tertusuk. Si Hao berteriak keras, auranya langsung melonjak dalam jumlah besar. Dia mengoperasikan kekuatan ilahi, menggunakan kekuatan tempur yang paling kuat, dengan kuat menekan raja ini. Dia memanfaatkan kesempatan itu, meraih salah satu tanduk pemuda klan baju zirah emas, lalu langsung mematahkannya. Darah langsung mengalir keluar dari kepalanya. Si Hao sangat mendominasi, tidak menunjukkan belas kasihan, dan menyerang dengan kuat. Akibatnya, pada saat itu, ia mematahkan 3 tanduk lagi, membuat raja baju zirah emas itu ketakutan. Jika bukan karena 9 tanduk ini, kepalanya pasti sudah hancur. Raja muda ras baju zirah emas merasa takut, cahaya dingin melintas di matanya. Ia menggunakan teknik leluhur yang paling kuat, 4 anggota badan dan tengkorak semuanya menyusut ke dalam cangkang emasnya. Kemudian, peluru itu berputar, melepaskan simbol-simbol yang menyilaukan, menghantam ke arah Si Hao. Kekuatan pertahanan benda ini sangat mencengangkan, sulit bagi mereka yang memiliki level yang sama untuk menembusnya. Ia ingin menggunakan ini untuk menguras kekuatan pihak lain, melancarkan perang gesekan terhadap Si Hao. Tentu saja, ini tidak berarti ia menyerah dalam menyerang. Cangkang kura-kura emas itu tertutup rapat dengan simbol-simbol, melepaskan rentetan demi rentetan cahaya menyilaukan yang menembus langit. Ada yang menyerang dan bertahan.
Siha mengambil tindakan, suara-suara terus terdengar. Namun, cangkang kura-kura emas itu sangat keras, sehingga tidak rusak sama sekali. Meskipun kidan darah raja klan baju zirah emas di dalamnya melonjak, cangkang kura-kura itu tidak akan pecah untuk beberapa saat. Hahaha, hanya seekor kura-kura yang menyembunyikan kepalanya? Apakah ini yang disebut ras raja di pihak lain? Itu terlalu tidak sedap dipandang. Seseorang dari pihak 9 surga 10 bumi tertawa terbahak-bahak, sengaja berbicara seperti ini, ingin memprovokasi raja klan baju zirah emas agar keluar. Itu karena mereka khawatir jika hal-hal berlarut-larut, Si Hao akan membuang-buang kekuatan sihirnya dan berada dalam bahaya. Apa yang kalian semua pahami? Ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang lebih berfokus pada pertahanan. Jika kalian semua memiliki keterampilan itu, maka hancurkan saja. Seseorang dari pihak asing membalas. Teriakan keras terdengar di medan perang. Si Hao menyerang dengan ganas, menggunakan kitab suci abadi. Simbol-simbol misterius melilit kedua tangannya, seolah-olah itu adalah tangan para dewa perang, kuat dan menakutkan. Kali ini, setelah telapak tangan dan jari-jarinya mendarat, cangkang kura-kura emas itu bergetar hebat, retakan-retakan kecil muncul. Cangkang itu mulai retak. Tidak bagus. Anak muda dari ras raja baju zirah emas merasa takut, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah itu, Si Hao terus-menerus mengambil tindakan, memukul tempurung kura-kura emas itu hingga berguncang hebat, menimbulkan banyak retakan yang dengan cepat meluas. Akhirnya, Si Hao melancarkan serangan keras. Cangkang kura-kura itu tiba-tiba meledak, darah berceceran keluar. Kesimpulannya sudah ditetapkan. Masa muda ras raja zirah emas dibunuh oleh Si Hao, berubah menjadi monster yang merupakan campuran naga jahat dan kura-kura hitam. Makanan yang lezat sekali, ini daging olahan yang lezat. Aku sangat menantikan hidangan 8 harta karun. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Sedangkan untuk pihak lain, ekspresi banyak orang jatuh. Kekalahan ini bahkan lebih merupakan penghinaan, menjadi kura-kura yang menyembunyikan kepala. Ia bersembunyi di balik cangkang, tetapi tetap saja ditembus dan dibunuh. Pecahan cangkang kura-kura abadi bersinar, memilih lawan ke-9 Si Hao. Pada saat ini, semua orang menoleh, tidak hanya pihak lain, ini juga berlaku bagi orang-orang 9 surga 10 bumi. Itu karena sekarang ini adalah salah satu dari dua lawan terakhir. Itu dia. Banyak orang memandang ke arah pemuda itu. Dia sangat tampan, tubuhnya tinggi, di antara kedua matanya ada sisik. Selain itu, dia tidak jauh berbeda dengan manusia. Orang ini sebenarnya adalah salah satu raja muda yang muncul pertama kali. Sebelumnya datang bersama seorang tetua dan seorang individu setengah baya untuk menghadapi pihak 9 langit 10 bumi. Pemuda itu adalah dia. Sisik di antara alisnya sebelumnya telah terbuka, melepaskan seberkas cahaya suci, melihat melalui benih kuno yang tak tertandingi di dalam tubuh beberapa anak muda dari 9 surga 10 bumi, yang memicu lebih banyak raja muda untuk datang. Dia sebelumnya telah keluar untuk mewakili pihak lain dalam pertempuran, membuktikan bahwa kekuatannya pasti sangat hebat. Mata Si Hao sedingin es, memperlihatkan niat membunuh yang paling kuat. Itu karena dia sebelumnya mendengar orang ini berbicara, bahasa yang digunakan adalah bahasa kuno abadi, dan bukan bahasa dunia asing. Ini berarti bahwa leluhur orang ini awalnya adalah bagian dari 9 langit 10 bumi. Apakah semua anggota klannya di sisi lain seperti leluhur Modao, atau apakah seperti para jenius yang dikatakan burung iblis emas telah berpindah pihak? Satu-satunya hal yang ingin aku ketahui adalah, apakah leluhurmu termasuk salah satu orang jenius yang berpindah pihak? Memangnya kenapa kalau ini benar? Sekarang, klanku sudah menjadi klan raja tingkat atas, kekuatan yang menjungkir balikan zaman sekarang. Pemuda ini berkata dengan tenang. Kalimat ini saja sudah cukup. Si Hao tidak ingin berkata terlalu banyak. Dia mengeluarkan raungan yang hebat, semangat juangnya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebarkan semua awan di antara langit dan bumi. Dia seperti penguasa iblis, menyerang ke depan dengan penuh pembunuhan. Benar saja, pemuda dengan sisik di antara alisnya ini sangat kuat, telah bertarung lebih dari 200 kali dengan Si Hao, lebih mengerikan dari yang lainnya. Terlebih lagi ketika kemudian, sisik di antara alisnya terbuka, melepaskan pancaran sinar kehancuran yang mengerikan, bahkan membuat telapak tangan Si Hao berdarah. Setelah pertarungan mencapai 300 kali, rambut Si Hao beterbangan tak beraturan karena marah.
Ia terus-menerus melepaskan pukulan berat, kemampuan ilahi melesatkan rentetan demi rentetan, menembus pertahanan lawannya, semuanya menghantam tubuhnya. Orang ini pertama-tama batuk dan mengeluarkan banyak darah. Lengannya terhantam ke samping, lalu dadanya tertusuk, dan akhirnya, separuh tubuhnya meledak. Akhirnya, kepalanya berubah menjadi kabut darah hanya dengan satu tamparan dari Si Hao. Tidak ada yang tersisa. Si Hao bertindak dengan gila, meledakannya menjadi pasta daging, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Terhadap orang sepertimu, aku bahkan tidak mau makan, hanya setumpuk kotoran. Itulah penilaian Si Hao, dengan dingin mengatakan hal ini. Ada satu lagi. Datanglah dan terima kematian. Si Hao menatap ke sisi lain. Dia telah membunuh 9 raja. Masih ada satu lagi, hanya orang terakhir yang tersisa. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui bumi yang luas. Semua raja muda asing menjadi tenang. Pemuda di sisi lain lebih seperti dewa iblis daripada yang mereka bayangkan, bahkan lebih menakutkan, membunuh 9 ahli hebat, namun alisnya tidak berkerut selama proses itu. Dia sangat kuat. Selanjutnya, teriak Si Hao. Tepat pada saat ini, di bawah reruntuhan, langkah kaki terdengar dari dalam jurang hitam. Cahaya keemasan melonjak, lalu menyebar, perlahan-lahan membuat tempat ini bersinar. Seseorang berjalan keluar, baru saja menyeberang dari dunia asing. Pria muda itu tampak berusia awal 20-an. Ia mengenakan jubah hijau, rambut emasnya sangat tebal dan panjang, menjuntai dari punggung hingga betisnya. Aura kepahlawanannya tertahan, kulitnya seputih salju seperti batu giok halus, wajahnya seperti dipahat dengan pisau, memiliki sudut-sudut tajam. Dia tidak bisa dianggap sangat tampan, tetapi auranya luar biasa. Pupil matanya yang keemasan memiliki tanda silang, sangat istimewa. Ketika berkedip, dua garis petir keemasan terjalin dalam kehampaan, kilat muncul, sangat mengerikan. Hiu Shuang. Dari sisi 9 langit 10 bumi, si kecil emas tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Orang itu, dia benar-benar datang. Huang pasti sudah mati. Reaksinya mirip dengan semut bertanduk surgawi. Semua raja muda asing itu berteriak, sangat terkejut. Kemudian, ekspresi mereka menjadi bersemangat, sangat gembira. Cahaya keemasan muncul dari kegelapan. Tempat itu begitu suci dan penuh berkah, gelap gulita, sosok tinggi dan ramping yang diselimuti cahaya berjalan mendekat, seolah-olah dewa perang turun ke dunia ini. Semua raja muda dari generasi asing itu menunjukkan ekspresi bersemangat, membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang besar. Seolah-olah mereka menyambut raja mereka, pemandangan yang mengejutkan. Orang harus tahu bahwa para jenius muda ini semuanya adalah raja dari berbagai klan, mereka sombong, bagaimana mungkin mereka tunduk pada yang lain. Mereka semua liar dan tak terkendali, namun sekarang, pemandangan seperti ini benar-benar muncul. Kota kuno perbatasan langit merah tua terbuat dari tulang-tulang kuno, tetapi sekarang sudah menjadi reruntuhan. Di bawahnya terdapat jurang hitam raksasa. Daerah ini benar-benar gelap, seseorang tidak dapat melihat kelima jarinya bahkan jika mereka mengulurkan tangan mereka. Makhluk-makhluk asing itu berdiri di sana, sulit untuk melihat tubuh mereka yang sebenarnya, semuanya samar dan tidak jelas. Rambutnya yang panjang dan keemasan terurai hingga ke lutut saat kami berjalan mendekat, sebuah bola cahaya suci yang cemerlang bersinar darinya, meletus dalam kegelapan, tampak sangat berbeda dari orang banyak. Rasanya seperti sebuah oasis yang muncul di tengah padang pasir, seakan-akan pohon kehidupan muncul dari medan pertempuran tulang-tulang yang tak berujung, membawa perasaan segar dan penuh keberuntungan. Dia sama sekali berbeda dari orang-orang yang hidup beberapa waktu lalu. Yang hebat, tolong ambil tindakan, bunuh keturunan dari yang kalah. Karena yang agung sudah datang, maka tidak ada lagi ketegangan. Membunuh Huang tidak akan menjadi masalah. Itulah pikiran tulus dari para raja muda asing itu. Mereka benar-benar percaya bahwa selama lelaki berambut emas ini bertindak, dia bisa membunuh Si Hao, bahwa pasti tidak akan ada pengecualian saat dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Semua orang merasa hormat kepadanya, tidak iri, dan tidak pula mencoba untuk bersaing dengannya. Itu karena mereka tahu bahwa ada beberapa eksistensi yang, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha mengejar, Anda tetap tidak akan menjadi lawan mereka. Perbedaannya hanya akan semakin besar. Aku akan membunuhmu. Orang yang bermargahi, serahkan hidupmu.
Dari sisi 9 langit 10 bumi, seekor semut emas kecil menjadi gila, seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya ilahi yang cemerlang yang menyala dengan ganas. Meskipun dia kecil, saat ini, niat bertarungnya adalah surga yang meluap, cahaya warna-warni ilahi melonjak, membuat seluruh dunia bergetar. Itu karena dia mengamuk, kemampuan ilahi unik lainnya. Begitu dia memasuki kondisi seperti ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, bahkan menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Namun konsekuensinya ialah tekadnya akan menjadi kabur, dan seusai pertempuran ia akan kehabisan tenaga, tubuhnya terluka parah akibat terlalu kehabisan potensi hidupnya. Banyak orang dari kubu 9 langit 10 bumi yang kebingungan, tidak habis pikir mengapa semut bertanduk langit itu tiba-tiba menjadi gila, seolah-olah kena provokasi, bahkan matanya sampai terbelalak. Ia tahu siapa orang itu, dan bahkan memanggil namanya. Seseorang berkata dengan suara pelan. Hanya Si Hao yang tahu bahwa setelah saudaranya terbunuh dalam pertempuran, mereka bahkan langsung diumpankan ke tunggangan pihak lain, bahkan mayat mereka tidak tersisa, akhir mereka tragis. Peng! Si Hao mencengkeramnya, menghentikan semut bertanduk surgawi agar tidak pergi. Dia mengerti bagaimana perasaan semut kecil itu, bagaimana dia bisa merasa tenang setelah melihat musuh yang membunuh saudara-saudaranya. Semua orang yang memiliki keberanian akan merasakan pikiran mereka dipenuhi dengan emosi. Lepaskan aku. Kalau aku ada, dia tidak mungkin ada, kalau dia hidup, maka aku tidak mungkin ada. Akhirnya aku bertemu bajingan ini, aku akan membunuhnya, ah, kekuatan si tanduk surgawi kecil menjadi sangat hebat setelah mengamuk. Bangun. Itu bukan dia. Si Hao menggunakan suara Dao, berteriak di telinganya, mengguncang jiwanya. Ini sangat efektif. Semut kecil yang mengamuk itu sama sekali tidak sadarkan diri, dan kemudian matanya menjadi sedikit lebih jernih. Si Hao menunjuk ke ruang di antara alisnya, akhirnya tenang. Kau mengenaliku? Dalam kegelapan, seorang pria berjalan keluar dari jurang bawah tanah runtuhan. Sebuah jalan emas muncul di bawah kakinya, energi ilahi dan sakral, penuh dengan keberuntungan. Ini luar biasa, tidak sama dengan kultivator muda asing lainnya. Dia seperti kaisar, raja yang memerintah dunia, menghasilkan hasil yang kuat, semuanya menghindari kecemerlangannya. Angin dingin bertiup kencang, mengeluarkan suara wu. Perbatasan langit merah besar yang gelap menjadi semakin kosong. Terdengar suara gemuruh Dao yang hebat, suara bintang-bintang yang berputar-putar di tepi kekacauan purba, megah dan sunyi. Rambut keemasannya berkibar tertiup angin, memperlihatkan pipinya yang seputih salju. Dia tampak seperti dipahat dari batu giok, gaya dan temperamennya luar biasa. Dia tampak mirip dengan Hiu Shuang, tetapi mereka jelas bukan orang yang sama. Jika diperhatikan dengan saksama, yang paling mirip di antara keduanya adalah gaya yang berbeda. Tubuh mereka tinggi dan jenjang, kulit mereka seperti dipahat dari batu giok, dan rambut mereka berwarna keemasan. Namun, masih ada beberapa perbedaan di antara penampilan mereka. Dia tampak mirip, tetapi bukan orang yang sama. Di mana Hiu Shuang? Siapa kamu baginya? Semut emas kecil itu berteriak. Dia adalah kakek dari pihak ayah saya. Pria emas itu berkata dengan tenang. Meskipun dia dimarahi oleh semut bertanduk surgawi, meneriakkan nama kakeknya, dia tidak marah, malah tersenyum lembut. Mereka benar-benar mirip, seperti ketika mereka melihat Hiu Shuang di masa lalu. Dia memiliki tipe temperamen yang istimewa, luar biasa dan sakral, menjulang jauh di atas dunia fana seperti seorang abadi yang menyendiri. Segala hal di dunia sekuler tampaknya mencemari kekudusannya. Seolah-olah dunianya sendiri terbentuk di sekelilingnya, dunia manusia terlalu jauh darinya. Berani sekali. Bagaimana mungkin leluhur Wu Shuang bisa menjadi seseorang yang bisa kau panggil begitu saja? Berani menghujat martabat makhluk abadi, yang ada hanya eksekusi yang menunggumu, teriak seseorang. Lelaki emas itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang lainnya tidak bisa duduk diam. Bukan hanya raja-raja muda, bahkan beberapa makhluk setengah baya pun menunjukkan niat membunuh. Nama terlarang itu bukan sesuatu yang bisa diucapkan begitu saja. Kalau bicara seperti ini, apakah kau mencari jalan menuju kehancuranmu sendiri, teriak seorang wanita muda berambut perak. Di pihak 9 langit 10 bumi, pikiran semua orang terlonjak. Terlarang, tingkat keberadaan apa itu? Itu seharusnya menjadi tingkat makhluk tertinggi, bukan? Si Hao juga tercengang.
Sebelumnya, ia pernah bertemu dengan Hiu Shuang dan merasa itu sangat tidak nyata. Baginya, baru beberapa hari berlalu, tetapi era yang hebat telah memisahkan mereka. Benar, era yang hebat telah berlalu. Orang itu sangat menakutkan, tidak peduli apapun, dia pasti akan menjadi makhluk abadi. Tidak banyak yang bisa menghentikan langkahnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semut emas kecil itu bahkan melotot, penuh keengganan. Terlepas dari apakah dia mau menerimanya atau tidak, orang yang membunuh kakak-kakaknya sudah menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Sungguh keberadaan yang terlarang, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Semut bertanduk surgawi bersumpah. Diamlah. Bahkan orang sepertimu berani menghina makhluk abadi? Terlebih lagi, sekarang orang hebat itu telah melangkah ke barisan terlarang, hanya dengan menyebut nama aslinya saja akan mendatangkan hukuman, melenyapkan jiwamu. Seseorang berteriak. Semua orang terkejut. Si Hao dan si semut kecil bahkan lebih tercengang. Hiu Shuang menjadi makhluk tingkat itu, mungkinkah dia akan mengejar leluhur kuno klan Anlan? Aku tidak percaya. Hiu Shuang, kemarilah. Semut bertanduk surgawi berteriak keras. Ketika satu kali gagal, dia meneriakannya lagi dan lagi, suaranya bergemuruh. Saat ini, banyak orang di seberang sana yang geram, merasa bahwa menyebut nama makhluk tak tertandingi itu secara langsung adalah bentuk penghujatan yang tidak bisa dimaafkan. Wu, leluhur telah merasakan sesuatu, jiwa senjatanya bangkit kembali. Tepat pada saat ini, lelaki berambut emas itu berbicara, masih tenang, tidak marah. Di antara langit dan bumi, tombak besar muncul, seolah-olah dapat membunuh semua makhluk, bila tombak putih salju menerangi keabadian, mampu menekan kosmos yang besar. Itu terlalu menakjubkan, berputar-putar dengan energi yang kacau. Ia muncul begitu tiba-tiba, dari udara tipis, menekan tempat ini, hampir menghancurkan matahari, bulan, dan alam semesta. Tombak besar ini terlalu menakutkan, menebas kubah surgawi. Semua orang menghirup udara dingin. Ada banyak orang dari pihak asing yang bersujud. Di pihak 9 surga 10 bumi, semua orang gemetar. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat penting. Apakah dia akan mengejar leluhur kuno klan Anlan? Pada saat ini, Si Hao gemetar dalam hati. Kekuatan waktu tidak dapat dilawan, sekarang setelah waktu yang tak terbatas berlalu, Hiu Shuang telah tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia tahu bahwa ini sebenarnya sangat normal. Akan aneh jika Hiu Shuang tidak bisa mencapai level ini. Hari itu, dia dan Hiu Shuang berakhir dengan kehancuran bersama, berakhir dengan hasil seri. Sekarang dia diberi waktu yang lama, bagaimana mungkin dia tidak bangkit? Dia hanyalah seseorang yang memukau masa lalu dan masa kini. Namun, orang bisa melihat bahwa Hiu Shuang masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan leluhur kuno klan Anlan. Ketika hanya nama keluarga Anlan yang diucapkan, tombak emas akan merobek langit dan bumi, benar-benar menakutkan bagi jiwa. Untungnya, mereka berada di belahan dunia ini. Jika mereka berada di belahan dunia lain, hanya mengatakannya dengan lantang mungkin akan mendatangkan pembantaian kejam dari leluhur kuno Anlan. Hiu Shuang sangat kuat, memang memiliki bakat untuk mendominasi dunia, mengintimidasi masa lalu dan masa kini. Namun, mungkin karena waktu kultivasinya lebih sedikit daripada leluhur kuno itu, mungkin karena alasan lain, dia masih sedikit kurang. Sebab, hanya jika nama aslinya disebut 3 kali, senjatanya akan muncul dan memperlihatkan kehebatannya. Keluarga umur panjang semuanya sangat misterius, mengetahui bahwa ada seorang jenius pembengkok surga yang muncul selama tahun-tahun kuno abadi, yang sebelumnya membantai makhluk muda tertinggi dengan 3 untai energi abadi di sisi ini. Sekarang, mereka tahu dia benar-benar tumbuh hingga langkah ini. Bagi pihak 9 langit 10 bumi, ini jelas bukan kabar baik, tetapi malah sangat mengerikan. Hiu Shuang telah menjadi bencana besar. Yang mulia, tolong ambil tindakan, bunuh Buddha rendahan itu. Seorang wanita berambut perak berkata, berjalan mendekat dan berbicara dengan hormat. Jenis sapaan seperti ini, jenis penghinaan seperti ini, semuanya karena penampilan lelaki berambut emas itu. Semua raja muda di sini merasa bahwa ini sangat normal, bahwa sekarang setelah dia ada di sini, semua musuh akan dikalahkan. Tidak perlu terburu-buru. Pria berambut emas itu menatap Si Hao dengan senyum lembut di wajahnya. Dia sangat tenang, tidak tergesa-gesa, dan tenang. Dia kemudian melihat ke sisi lain medan perang, berkata,
saya datang ke sini untuk mengumumkan masalah yang sangat penting.